خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر وحي يهودي tentera Muhammad akan kembali. Tuan-tuan, dalam sejarah orang Yahudi tak pernah benar janji mereka. Mereka janji dengan Nabi, mereka dusta. Mereka janji dengan Nabi Musa, mereka bohong. Masa mereka ditindas oleh Fir'aun dengan begitu hebat, Nabi Musa lah yang datang menyelamatkan mereka. Mereka diseksa oleh Fir'aun sehingga dapat buat piramid tu. Nabi Musa datang ambil mereka, mereka ikut di belakang Nabi Musa. Apabila laut berada di depan, Fir'aun ada di belakang, mereka kata pada Nabi Musa, Musa, kena ikut hang lah, tengok apa jadi. Nabi Musa pukul tongkat dia. Laut terbelah, mereka lintah. Kalau macam ni okey lah. Dia berlintah. Lintah pergi balik sana, mereka tengok dengan mata mereka bagaimana Allah telah menenggelamkan Fir'aun. Fir'aun yang hebat, yang hidup dalam istana yang begitu hebat, mati di tengah lautan. Kehebatan, kehebatan Allah Jalla wa'ala. Bahkan mereka lah yang lintas di tengah-tengah lautan tu. Maka sampai di balik sana, mereka kata, wahai Musa, pasal kami ikut hang, maka kami kelaparan. Kami perlukan makan. Tuhan hang boleh buat turun makan. Turun makan, bagi kat mereka makan manna wa salwa. Duduk saat mereka kata, wahai Musa, kami tak dapat beriman dengan Tuhan sehingga kami dapat narallaha jahra lan nu'mina hatta narallaha jahratan, kami tak dapat beriman melainkan kami kena tengok Allah terang-terang mai baru kami nak beriman. Tu dia Yahudi. Nabi Musa munajat pada Tuhan di atas permintaan mereka yang melampau. Masa Nabi Musa munajat dengan Tuhan, mereka sembah anak lembu yang dibuat daripada emas. Hidup mereka penuh dengan menipu, membohong, membunuh para Nabi. Nabi bagi amaran kita tentang kaum Yahudi. Kita sebagian tak rasa apa. Orang kata Yahudi bahaya. Sekarang orang kata tak ada apa. Kita kena tunjuk kat mereka macam mana budi bahasa dengan mereka. Dia ingat apa ni? Dia ingat toki roti canai kedai sebelah dia yang jual mahal ke? Ini adalah Yahudi. Muslimin dan muslimat. Apabila Yahudi pada zaman Nabi, Nabi larang segala macam supaya kita jangan menyerupai mereka, jangan percaya kepada mereka. Quran berulang kali kata, wala tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu. Orang yang paling hebat permusuhan dengan orang beriman, orang Yahudi. Dia bukan musuh orang kita saja, dia musuh dengan semua dunia ni Yahudi ni. Selain pada bangsa dia, kita manusia adalah binatang yang Allah Ta'ala ciptakan dalam form manusia, tapi sebenarnya adalah binatang. Henry Ford yang kata dia tu sedar tentang bahaya Yahudi. Ditulis tentang international law mengenai Yahudi ni. Bagaimana perancangan Yahudi, bagaimana Yahudi menimbulkan berbagai ism di atas dunia ni. Diwujudkan blok komunis, diwujudkan blok kapitalis. Ini kerja Yahudi semua ni. Quran benar, dia tak tipu kita. Yasir Arafat rahimahullah, sepanjang hayat dia macam-macam dia cuba duk pakat Yahudi, tak berjaya sampai ke sudah. Orang dah habak awal dah. Yang ajak Yahudi ke belakangan ni pokok-pokok jihad tu lah yang duk berperang tu. Yahudi bukan takut ke Abu Mazin tu, dia takut kepada geng-geng yang duk perang ni, duk letup ni. Setakat duk berunding tu dia tak apa, dia pun boleh pergi makan angin nak berunding tu. Tiap-tiap hari dia berunding tanah Palestin, dia duk ambil juga. Hang berunding-berunding 3 kilometer aku masuk, hang berunding 4 kilometer aku kebat. Tapi main dengan meletup ni dia tak berani. Dia panggil bangsa Yahudi terkenal sebagai bangsa penakut. Sebab tu dalam hadis ni, mereka tak lawan bila dia lepas tengok Nabi masuk. Mereka penakut.
Tapi mereka nak lawan ni, tak ada satu cara. Mereka nak kena suruh orang Palestin juga lawan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bila Nabi SAW sampai, mereka tengok, mereka kata, Muhammad wallah, Muhammadun wal khamis. Muhammadun wal khamis. Muhammad demi Allah, Muhammad dan khamis. Khamis ni Muhammad dan tentera. Qalu falamma ra'ahum Rasulullah. Apabila Nabi tengok Rasulullah, tengok mereka, Allah, Rasulullah kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, musnahlah Khaybar, kata Nabi. Habislah Khaybar. Kata Nabi, inna idha nazalna bi sahati qaumin, kami apabila turun pada satu dataran kaum, fasa'a sabahu mundharin, maka akan buruklah kaum yang pernah diberi peringatan itu. Ini adalah Khaybar yang menceritakan bab ini, bab azan, tapi nak menceritakan bagaimana kalau ada azan, Nabi bila nak berperang ada peraturan. Muslimin dan muslimat, kita tengok dan teks-teks hadis Nabi, kita dapati Rasulullah bila nak perang ada peraturan. Kaum wanita dia tak bunuh. Orang-orang yang sedang beribadat di rumah ibadat, mereka dia tak bunuh. Golongan petani dia tak bunuh. Orang-orang yang bekerja untuk pasukan tentera hanya sekadar untuk sapu sampah, dia tak bunuh. Yang tidak memiliki senjata. Pokok-pokok timpa tanpa ada alasan, ia tak bakar dan ia tak musnahkan. Orang tua, dia tidak musnahkan. Islam dia berperang sangat objektif. Dia hanya mencari orang-orang yang terlibat di medan peperangan sahaja. Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali.